Halo, assalamualaikum semua teman-teman sahabat Bakul Mobil Desa. Kali ini kita nggak akan review mobil dijual ya, tapi lebih ke arah nge-review mobil punyanya pribadi. Nah, ini mobilnya. Ini bukan dijual ya. Saya terangkan ini nggak dijual. Cuman kemarin memang ada beberapa teman dari subscribe Bakul Mobil Desa bilang, "Mas, kalau ada review-review mobil antik, Mas, kayak Cherry tua." Lah, kebetulan ini punyanya om saya. Om saya ini dari tangan pertama ini atas namanya om, sampai sekarang masih tangannya om juga. Kondisinya bisa dikatakan mungkin untuk Cherry tahun 86 nih, mungkin saya paling apa ya, paling melihat paling istimewir ya. Nih. Bodinya ini, wah, kaleng nih. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini memang pernah direpaint di Kiat Motor. Untuk orang Klaten pasti kenal dengan Kiat Motor. Ini pernah direpaint di sana. Ini kebetulan karoserinya Laksana. Mobil ini tahun 86. Kita lihat ya, detailnya seperti apa. Dan ini semua masih original. Nih, nat-nat ini. Ini masih asli semua ini. Walaupun pernah repaint, tapi sini ini juga masih dalam semua. Tapi ini ya teman-teman, ini bukan dijual ya. Ini hanya pengen nge-review, mungkin buat bayangan teman kalau pengen bangun Cherry lama atau apa, nanti buat patokan aja ya. Seperti ini. Ini selain pernah repaint, yang lainnya masih original, termasuk velg aja ini masih original. Kalau ban udah ganti ya, tapi gantinya sesuai spek pabrik. Dari dulu seperti ini modelnya. Kacanya ini modelnya gede seperti ini. Dari belakang seperti ini. Ini Cherry tahun 86 loh teman-teman. Tahun 86 ya udah cukup berumur. Pernah repaint sekali kalau nggak salah tahun awal tahun 2000. Sampai sekarang masih seperti ini. Nih, bodinya ciri khas banget tahun 80-an ya. Dan ini dulu waktu beli saya masih kecil, umur 3 tahun. Karena mobil ini tahun 86. Nah, ini berhubung kita di jalan raya ya, jadi kalau mau ngelihat samping expose agak ini agak susah kalau kita motonya. Nih, bodinya ini masih kaleng semua. Kita lihat dalamnya. Nah, seperti ini. Nih teman-teman nih. Ini semuanya masih apa namanya, dashboardnya ada masih original seperti ini. Masih kenceng. Setirnya seperti ini ya. Ini ada cacat sedikit. Nih. Transmisinya 4 speed. Ini tahun ini 4 speed. Joknya seperti ini. Memang ada sobek-sobeknya ya. Tapi lantai, lihat sendiri untuk ukuran tahun segini. Lantai utuh sekali, nggak ada kropos. Memang kebetulan om saya itu kalau punya mobil orangnya teliti. Terus ini sebenarnya jok tengah ada, tapi ini dicopot. Dicopot biasanya buat ngangkut apa gitu. Ini jok belakangnya ada seperti ini. Plafon utuh, nggak ada yang sobek. Nah, kita coba ya teman-teman ya, kita nyalakan mesinnya. Ini mesinnya 4 silinder 1000 cc. Wah, suaranya masih halus sekali loh teman-teman nih. Nih. Nah, masih halus sekali. Coba kalau pengen lihat ya. Nih, suaranya ya. Oh, tapi emang nggak ada RPM-nya. Dengar gak ini? Tak buka sini aja kalau gitu. Nih, ini memang mesin ada gading ini rembesnya bukan rembes perpak, tapi kayaknya mungkin sok ganti oli karena ini di atas. Suaranya mesinnya nih istimewa. Nah, ini dongkrak semua masih ada. Nih, lantai-lantai nggak ada yang kropos, tulang-tulang. Ini memang apa, bisa dikatakan ini mobil kelangenan. Ini tangan atas namanya om, dari dulu tahun 86 beli sampai sekarang nggak ganti-ganti. Nah, seperti ini, suara mesinnya masih halus sekali. Ini ukuran tahun 86, mungkin nggak banyak, mungkin ada teman-teman yang lain atau di Indonesia ini, cuman mungkin nggak banyak, saya yakin. Ya, mungkin ini salah satunya ya. Nah,
seperti ini. Terus ini tulang-tulang sini nih. Nah, seperti ini. Kita tutup. Nih cantolan besinya ini aja juga masih rapi ya, lah. Nih ya, si rapi ya. Nih. Nah, reviewnya buat teman-teman yang pengen meminang ceri. Ini mesinnya masih nyala loh ini. Mesin masih nyala nih. Mesin masih nyala tapi nggak ada suara sama sekali. Kita lihat ya kalau dari jauh ya, seperti ini. Kita nyalakan ratingnya biar kelihatan lampunya nyala. Oh, senya nggak nyala. Nah, ini senya nyala ini. Nyala. Nah, seperti ini. Mobil tahun 86. Nih. Kita coba nge-review bagian dalamnya ya teman-teman ya. Temennya dalamnya seperti ini. Nah, cuman kalau garapan karoseri waktu itu memang ada dempul. Zaman dulu kan belum mengenal full press body ya. Seperti ini. Nih. Ini lantai masih belum ada karat. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Plafon mana ini nggak ada yang sobek, nggak ada yang semua utuh. Nih, kelangenan sekali nih mobil. Enak mobil gini, enak. Semua bengkel pasti bisa betulin, semua bengkel pasti paham. Bensin juga irit, cuman ini emang ada sedikit-sedikit PR karet-karet ini ya. Ini karet bodi ini ya, karet-karet pintu. Nih, seperti ini. Ini nggak ada yang sobek, ini masih bawaan juga. Nah, kaca-kaca ini ciri khas modelnya kaca besar seperti ini. Ini belakang juga ada defogger, cuman nggak tahu ini masih fungsi atau enggak. Nah, seperti ini. Kita keluar. Nah, seperti ini teman-teman. Nih, tahun 86, mobil kelangenan. Terus lihat kolongnya, kalau ada teman-teman yang mau lihat. Nih. Nah. Dan ini knalpotnya teman-teman. Kering, nggak ada oli, malah masih ada airnya. Nih. Iya kan? Dan ini mobil belum pernah turun mesin. Ini mobil belum pernah turun mesin, saya paham banget dengan mobil ini karena memang mobil ini saya paham banget. Dari saya kecil sampai saya besar sekarang di bawahnya nih. Nah seperti ini. Utuh semua tulang-tulang utuh, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada. Nah, nih istimintil ya teman-teman ya. Nih kongo kalau mau dilihat. Kalau mau dilihat buat bahan referensi, kalau pengen bangun ceri seperti ini. Nih. Tapi itu ya teman-teman, ini bukan dijual, hanya untuk kita nge-review aja. Karena kemarin memang ada yang, mas, mau sekali-kali nge-review mobil tua seperti ceri. Ya ini mumpung ada bahan mobil pribadi kita, ya udah kita upload. Sementara gitu teman-teman, salam sukses selalu untuk followers Disower alias Bakul Mobil Diso. Sementara gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.